Nice, berapa? Oke, chestnya 5,7 juta ya. 5,7 juta, man. Oke cuy, kembali lagi channel Ampas Gaming, channel free play dan aja menampung hanya untuk keampasan. Oke, sekarang kita ada di game One Punch Man The Strongest ya, OPM cuy. Oke, kenapa keluar? Ini kita close. Nah, dan sekarang karena ada event ini ya, KS-nya si keepsake-nya si Metal Bud ya. Keepsake-nya Metal Bud, cuy. Jadi kita mau gacha keepsake-nya Metal Bud ya tentunya. Jelas semoga nyampe lah ya. Semoga nyampe. Kayaknya kalau nggak salah ada 70 deh. Mana sih? Nah, ini bentar. Ini tuh harus 70 ya? 80 ya? 80 ya? Aku lupa main harus 80 apa 70 sih? Kalau nggak salah 70 kali dapat kan? Ini kok 80 ya? Item penting untuk Ascension item eksklusif Absolute Metal Bud. Oke, ini dapat pasti ya di ke-8 ya, multi ke-8 ya. Oke, berarti 80 kali. 80 kali kita ada 170, cukup lah ya. Cukup lah, masa nggak cukup sih? Masa nggak cukup sih? Cukup lah ya. Oke, sekarang kita langsung gacha aja ya, karena biar ya, agar supaya Metal Bud kita semakin GG Gaming ya, GG Gaming Shimmering Splendid men. Oke, biar si Metal Budnya jadi GG Gaming Shimmering Splendid, kita harus Ascension dia cuy. Ntar kita cek dulu men, kita cek dulu yes. Ascension itu nah ini dia ya, ini dia cuy. Ini nah karena perlu ini cuy, karena perlu men, perlu satu aja biar previewnya kita lihat ya. Ini sebelumnya jadi sebelumnya mana ya? Sebelumnya tuh wait. Gimana sih penjelasannya anjir? Aku lupa lagi dia penjelasannya di mana ya? Naiknya tuh berapa persen gitu men, naiknya berapa persen gitu ya, naiknya berapa persen, kok nggak ada ya, kita ngelihat skillnya di mana sih, nggak ada skill badge-nya. Oke lah, oke, kita langsung lihat previewnya aja ya, ini biar ultra ultimate-nya aktivasi. Ini bisa combo chest musuh yang tersisa jika kurang dari 3 musuh. Oke, berarti kita bisa combo chest ya. Combo chest itu kita bisa nyerang lagi men, bisa nyerang lagi jika musuh yang tersisa itu kurang dari 3 musuh. Oke. Setiap target menerima 3 combo menyebabkan damage sebesar 150%. Oke. Menambahkan charge damage dari 420% attack sendiri. Setiap kali combo bisa heal HP 12% dari limit HP diri sendiri men ya. 12% dari max limitnya. Max HP-nya ya. Jadi kalau darahnya 100.000 dia bisa ngeheal sebanyak 12.000 ya. Kalau darahnya 100.000 dia bisa ngeheal sebanyak 12.000. Oke, ini nggak tahu sih aku naiknya berapa persen ya. Nggak tahu aku men, naiknya berapa persen gitu. Ini nggak tahu aku gimana sih cara ngelihatnya ya. Nggak tahu aku cara ngelihatnya gimana ya. Ini previewnya soalnya. Kalau sebelum previewnya itu ngelihatnya skillnya di mana sih? Di sini kan ya, kalau nggak salah di sini kan. Nah ini kan bisa combo chest kan 2 musuh kan, jika kurang dari 2 musuh. Nah kalau aktivasi itu jadi 3 musuh men, jadi 3 musuh. Dan setiap menerima 3 combo dia akan damage sebesar sama 120%. Dan ini akan menambahkan dan nggak bisa ngeheal ya. Kalau setelah di itu bisa ngeheal men ya, setelah di limit break bisa ngeheal men, setelah di ascension ya. Oke, tanpa berlama-lama ya, tanpa berlama-lama ya, kita langsung gacha men. Kita langsung gacha, semoga nggak nyampe 8 kita hoki ya, semoga hoki men. Semoga nggak nyampe 8 kali kita bisa dapet. Tapi nggak tahu sih, mungkin nggak sih, mungkin nggak sih dapetnya, mungkin atau enggak gitu, nggak tahu ya. Oke, kita langsung langsung rekrut ya, kita langsung rekrut men. Oke, ini yang pertama please. Oke, kita rekrut yang pertama men, kita rekrut yang pertama. Oke, nggak mungkin bisa dapet 2 gini ya. Nggak mungkin bisa dapet apa, langsung dapat utuh gitu, bisa nggak sih? Atau emang cuman dapat ini doang ya? Cuman dapat shardnya doang ya? Dan shardnya ini harus berapa sih? Kumpulkan 50, gila 50 dong.
Oke, ini yang kedua kita dapat dua lagi. Oh, setiap itu cuma dapat dua ya. Setiap itu cuma dapat dua, men. Tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kita ya ampun, cuma dapat satu doang lagi ya. Cuma dapat satu doang ini. Clear secara acak satu kali, dua kali atau lima kali equip oranye. Oke. Dapat equip oranye ya. Oke, kita gacha lagi. Kita gacha lagi. Kita cuma dapat satu ya. Kita cuma dapat satu, cuy. Oke, oh di sini kan 50% off ya. Oke, di sini kan 50% off. Jadi kita cuma ngabisin 70 mungkin ya. Kita lihat lagi deh. Kayaknya cuma ngabisin sekitar 70 tiket ya. Oke, benar. Di sini 50, di sini nanti 30. Kan 30 20 berarti kan ini kalau kita jumlah ya 30 20 sama 50 berarti kita dapat diskon 100%. Berarti emang cuman 70. Cuman ngabisin 70 kartu ya. Oke, nice. Berarti benar ya. Walaupun ini 80 tapi kita habisnya cuma 70, men. Oke, dapat 3. Sekarang kita cuma punya 15, cuma punya 11 ya, cuma punya 11, men. Oke, ini yang ke-7 ya. Ini yang ke-7. Dapat 2 lagi, 13. Oke, udah ya, oke. Nih kalian lihat ya, tadi dari 170 tiket, sekarang aku cuma punya 100 tiket. Ya, cuma punya 100 tiket. Oke, langsung kita ambil, men. Nice sekali, kita dapat ya akhirnya. Akhirnya kita dapat main item penting untuk Ascension, item eksklusif Absolute Metal Bat. Oke, nice. Oke, ini kita ambil. Dapat. Oke, nggak apa-apa lah ya. Oke, dapat 4, lumayan, lumayan, lumayan. Nah, ini kalau misal kalian mau ambil lagi itu kalian tinggal ini aja. Kalian tinggal reset ini ya. Kalian tinggal reset aja. Ini kita coba gratisannya deh. Sekalian kita abisin ya daripada nanti aku lupa kan. Lupa yang gratisan, kita ambil aja. Jangan-jangan dapat Melzargat, tapi nggak mungkin ya. Tidak mungkin, tidak mungkin. Oke ya, tanpa berlama-lama, tanpa berlama-lama, kita langsung Ascension ya. Kita langsung Ascension. Wait. Ini awakennya. Dia harus B5 juga ya, tapi ya. Oke, langsung aja men, langsung saja kita Ascension si ini ya. Langsung kita Ascension dan kita lihat perbedaannya ya. Kita lihat perbedaan sebelum dan sesudahnya. Kita tes dulu men sekarang. Kita tes dulu ya. Ini sebelum di Ascension, cuy. Sebelum di Ascension kita lawan di entar. Kita lihat dulu di arena ada yang bisa dilawan nggak? Kalau nggak kita lawan di friend aja gitu ya. Kita lawan di friend aja, nggak usah di sini. Ini kita lawan siapa ya? Ini ya TND. Kita lawan si TND Khan, cuy. Kita lawan si TND Khan ya. Waduh, serem banget tadi. Line up-nya serem banget, cuy. Tapi nggak apa-apa deh, kita coba, cuy. Line up-nya ada Babang Boros ya, ada Babang Boros. Jadi mengerikan, men. Karena ada si Babang Boros. Tapi tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, kita hajar aja. Kita hajar aja. Untuk speed jelas aku kalah dong. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin untuk speednya menang ya. Namanya juga Ampas Gaming, men. Namanya juga Ampas Gaming. Oke. Wow. Aduh. Tatsumaki, bertahanlah Tatsumaki, please. Bertahanlah. Ya gila, langsung mati, cuy. Langsung mati, men, dua-duanya dong. Dua-duanya langsung mati ya gara-gara si Babang Boros, Child Emperorku sama sama siapa satunya, men? Aduh, jangan mati dulu dong. Jangan mati, nice. Metal Bat, ayo Metal Bat. Metal Bat. Kayaknya aku Metal Batnya harus di sini ya. Harus ditaruh di sini, cuy. Untuk menghalangi si siapa namanya? Untuk menghalangi si Babang Boros ya. Biar yang diulti si Babang Borosnya adalah si siapa namanya? Metal Bat. Nanti kita lihat ya habis ini ya. Habis ini kita comebackin lagi, cuy.
apakah terjadi perubahan ya yang signifikan gitu setelah kita ascension atau sama aja tetap ampas? Oke, aduh, duh, 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 aduh, duh, 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 santai, 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 aduh, babang borosnya sekarang yang tengah ya, setelah yang paling bawah, setelah line up yang paling bawah, sekarang yang tengah ya, dicicil semua satu per satu, men. Oke, nice, tidak berasa apa-apa ya, sumpah ultinya Tatsumaki kayak nggak berasa apa-apa ya, nice banget, aduh. Oke, nice, 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 nice sekali, nice sekali. Aduh, 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 mah mati ya, mati men, mati. Ini nggak bakal menang sih ya, nggak mungkin bisa menang men ya, nggak mungkin bisa menang. DPS kita hilang, sudah hilang ya, itu si Tatsumekong ya. Tatsumekong udah mati lagi. Ini di ulti sekali sama Boros aja harusnya langsung mati nih cuy. Oke, kita langsung skip ya. Kita kalah ini, jelas ya. Kita jelas kalah, men. Nggak kuat. Oke, sekarang kita coba ascension deh. Kita coba ascension si ini ya, metal bat-nya, cuk. Ya, walaupun tidak memberikan banyak perubahan ya. Harusnya sih banyak, cuk. Tapi kalau untuk ngelawan si TND Khan tadi ya, ngelawan si Khan kayaknya masih nggak bisa memberikan banyak perubahan gitu, cuk. Oke, langsung ya, tanpa berlama-lama. Padahal udah lama banget ya. Langsung kita ascension saja, bintang plus, please. Nice sekali. Nambahnya 48.000, men. Nice banget. Attack-nya bertambah 10% ya. Attack-nya bertambah 10%, cuy. Attack-nya bertambah 10%. Langsung kita hajar lagi ya. Nggak usah kita up-up yang lain. Langsung kita hajar lagi si TND Khan tadi ya. Langsung kita hajar lagi TND Khan mana. Kita challenge. Aduh, salah cuk, belum aku ganti cuk, formasinya belum aku ganti. Harusnya formasinya aku ganti dulu ya. Sorry 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 sorry. Bentar ya, sorry 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 ya. Aku soalnya kalau si ini mati sayang banget nih, si siapa namanya, si Galwin cuk. Galwin jangan sampai mati ya, Galwinnya jangan sampai mati. Kita formasinya kita ubah, nah ini di sini ya, si Galwin biar di sebelah atas ya. Galwin di sebelah atas. Kita challenge lagi. Kita challenge lagi. Kita ulangin. Biar si Galwin itu masih bisa survive ya di ronde pertama. Kalau si Galwin ditaruh di bawah, itu nanti bakal dibunuh sama si Babang Boros, men. Boros V2 sama CE V2 itu hampir sama ya. Kalian lihat dia punya apa? Punya boneka, cuy. Oke, nice, Babang Borosnya terkena ini ya. Aduh, kena stun lagi, kena stun lagi. Aduh, si Galwinnya kena stun. Terus si, oke, kita lihat ini CE-nya sih langsung mati ya, jelas CE-nya langsung mati. Tapi kalau Metal Bat mah memang dia diciptakan untuk terus mati ya. Oke. Set, nice banget, 8 juta tapi tidak memberikan efek apapun ya. Tidak terlalu memberikan efek yang besar anjir. Oke, tapi nice banget. Langsung metal bat, rasakan ini drive knight ya, walaupun nggak terlalu gede. 5 juta, men. 5 juta dari tadi yang cuman sekitar 3 atau 4 juta tadi ya. Jadi sekarang 5 juta, men. Attack-nya sih metal bat ya. Tadi kalau nggak salah 3,7 juta gitu. 3,7 atau 4 juta gitu, men. Lumayan lah ya, lumayan lah ya kenaikannya. Oke. Duh, kalau aja Galwinku bisa ulti ya. Biar kesetun gitu. Jadi kita ada kesempatan untuk survive lebih lama gitu. Oke. Aduh, jangan mati dulu. Jangan mati dulu dong Tatsumaki, please. Oke, nice. Nice, masih bisa survive ya. Masih bisa survive. Aduh, kena stun lagi. Ini kena stun terus, men. Si siapa Metal Bat sama Galwin ya. Gara-gara speednya Galwin, ku kalah ya. Speed Galwin ku kalah, cu. Ya, nggak apa-apa lah ya. Biar Metal Bat-nya mati. Kalau Metal Bat-nya mati, stunnya kan hilang. Stunnya hilang ya. Jadi, berguna lah ya. Berguna, cu. Nice banget, 9 juta. Oke, langsung ulti lagi. Set, nice, berapa?
Oke, chestnya 5,7 juta ya, 5,7 juta man. Oke, masih bisa bertahan, masih ya nggak imbang sih ya, nggak imbang hitungannya karena ini 6 lawan 5 ya. 6 lawan 5, tapi lumayan lah ya dibandingkan yang tadi setelah kita ubah positioningnya ya. Positioningnya kita ubah, si Metal Bar ditaruh di bawah karena Gelwin kita masih bisa survive cuy. Walaupun tetap nggak bisa menang sih ini kayaknya ya. Prediksiku masih tetap nggak bisa menang karena kalah speed ya. Kalah speednya sama ya kayak di Pocket Incoming ya. Sama aja kayak di Pocket Incoming, speed adalah segala-galanya teman-teman. Speed adalah segala-galanya ya. Siapa speed paling kencang dialah pemenangnya. Oke, ini cuman bisa survive lebih lama tapi nggak merubah kemenangan sih kayaknya. Ya, tapi kita berdoa aja supaya ada keajaiban yang datang gitu men ya. Ada keajaiban yang datang. Oke, nice. Dia nyerang yang tengah ya. Dia nyerang yang tengah. Gila, Babang Boros gila banget. 20 juta men. Demeknya 20 juta. Oke, tiba-tiba langsung kalah semua ya, cuy. Oke, nice, nice, nice. Borosnya mati. Ini lebih bagus ya. Lebih bagus men daripada pertandingan yang sebelum-sebelumnya ya. Kalian lihat Gelwin itu bisa mati. Terus si siapa namanya? Boros juga bisa mati men. Ini kalau kita masih bisa berharap gitu ya. Kalau kita masih bisa berharap apa namanya si Mosquito Girl itu bisa mati, mungkin kita bisa menang sih ya. Tapi kita coba aja. Aku nggak tahu sih ini si Metal Bat ini bisa hidup berapa kali sih? Immortalnya itu berapa kali gitu cuy? Tetap ada batasannya kan? Nggak mungkin unlimited kan ya? Oke, aduh, aduh, mati semua dong, mati semua. Oke, ternyata tetap mati. Tapi hampir bisa aku melihat. Hampir bisa menang ya, tinggal sedikit lagi bisa menang kita. Oke, mungkin jadi aku cukupin dulu ya sampai sini cuy. Aku cukupin dulu videonya sampai sini. Kalau kalian suka dengan videonya klik like, share. Kalau kalian suka dengan game-game seperti ini jangan lupa subscribe. Oke, thanks for watching, see you on the next video. Salam Ampas Gaming, bye.